Mungkin biar lebih cantik. Berbaur, Pak. Merah kuning. Baik, jadi terima kasih rekan-rekan pers. Hari ini saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri didampingi dengan Bapak Oli Dudukambi. Ada juga tadi Mas Prananda Prabowo. Mengingat Mbak Puan baru pulang dari tugas luar negeri ke India. Dan di dalam pertemuan saya melaporkan dinamika politik nasional terkait dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kemudian beliau memberikan arahan-arahan kepada kami. Dan dengan melihat dinamika yang ada, ya pada akhirnya Ibu Megawati Soekarnoputri ya menugaskan DPPD Perjuangan untuk berkoordinasi dengan tim pemenangan nasional Ganjar Presiden, sehingga besok pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pada jam 10 tepat akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi mohon doa restunya. Pak, inisialnya M Mahfud ya Pak? Ya, inisialnya Indonesia Raya. Jadi untuk Indonesia Raya, untuk rakyat Indonesia, untuk kemajuan kita bersama. Mas, bukan Pak. Ya. Ciri-cirinya Mas. Kita pertemuan Pak Mahfud sore ini benar Mas. Kita tunggu besok. Jadi hari ini Ibu hanya bertemu dengan jajaran internal ya DPP. Ya, kan ini kan udah ada teknologi. Jadi komunikasi itu sudah dilakukan ya dengan menggunakan sarana-sarana teknologi yang ada. Mas soal pertemuan pencermatan itu ya. Pencermatan kan sudah dilakukan cukup lama. Jadi pertemuan kalau Ibu Mega bisa dilakukan di ruang-ruang publik. Jadi nggak ada sesuatu yang disembunyikan, nggak ada yang dirahasiakan. Hanya saja mohon sabar, tunggu pengumuman besok pagi. Backgroundnya betul menteri ya Pak Hasto ya? Ya. Menteri. Pokoknya rahasianya bahwa yang dicalonkan betul-betul hasil perenungan yang mendalam dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Tadi ada pertemuan secara virtual. Ya, cukup.